Selamat siang teman-teman pencinta tanaman hias Nusantara. Baik, hari ini ketemu kembali lagi dengan saya, Juragan Tanaman Hias. Siang ini kita akan menanam anakan Senti Variegata yang beberapa waktu yang lalu kita pisahkan anakan atau tunas yang tumbuh dari umbi. Jadi ada sekitar 100-an yang hari ini akan kita pindahkan ke dalam polybag. Nah, ini akar juga bagus. Daunnya juga bagus. Nah, seperti biasa, sebelum kita masukkan media ke dalam wadah, ke dalam polybag, media tanam yang kita gunakan itu adalah media tanam yang poros, yang tidak padat, sehingga pertumbuhan akar Senti Variegata itu lebih mudah menjangkau, dan nutrisi-nutrisi yang ada pada media tanam tersebut mudah diserap oleh tanaman hias, terutama Senti Variegata. Nah, khusus untuk Senti Variegata, media tanam yang kita gunakan adalah kompos sawit, kompos dari hasil pelepukan batang sawit yang sudah di replanting dan sudah menjadi media tanam. Kemudian kita campurkan kompos tersebut dengan sekam yang kita gunakan adalah sekam yang sudah lapuk atau sekam yang sudah diendapkan. Nah, biasanya sekam ini itu ada di bagian dasar sekam segar atau pada saat proses penggilingan padi. Nah, jika dua media tanam tersebut sudah kita campur, kemudian media tanam tersebut kita masukkan ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan polybag ukuran 35x40. Caranya adalah kita masukkan media tanam ke dalam polybag dengan ukuran setengah bagian dari polybag. Kemudian kita masukkan anakan Senti Variegata yang sudah kita pisahkan dari umbinya. Kemudian kita tutupi kembali dengan media tanam hingga menutupi permukaan batang anakan Senti Variegata. Ini tidak perlu kita padatkan, cukup kita ketok saja supaya rata. Jadi seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai kompos sawit atau kompos pelepukan dari batang sawit, teman-teman bisa menggunakan topsoil. Topsoil itu adalah kompos atau tanah bagian permukaan tanah. Tanah yang berada di bagian permukaan tanah itu biasanya itu ada
dedaunan kering, ada rumput-rumput yang kering, ada ranting, itu yang sudah jadi tanah. Jadi ada pada permukaan bagian tanah tersebut kita kikis, kemudian kita kumpulkan, kemudian nanti media tanam kompos tersebut kita campurkan dengan sekam. Jadi fungsinya sama. Karena kalau kompos dari hasil pelepokan sawit ini teman-teman mungkin susah untuk mendapatkannya, kecuali teman-teman yang dekat dengan perkebunan kelapa sawit. Itu biasanya ada batang sawit yang sudah tidak berproduksi atau sudah di replanting. Nah, pada pohon tua yang sudah ditebang atau yang dipotong tersebut sekitar umur 1 atau 2 tahun itu sudah lapuk. Nah, bagian yang lapuk tersebut kita kumpulkan, kemudian kita saring, kita gunakan yang bagian halus saja. Jadi ada yang bagian kasar nanti bisa kita gunakan untuk media tanam anggrek atau alas dari beberapa media alas dari tanaman hias lainnya. Jadi ada yang kasar itu, ada serat-serat itu kita gunakan pada pot paling dasar. Nah, kalau yang halus, yang bagian halusnya itu kita campurkan dengan arang dengan sekam ini kita gunakan untuk media tanam tanaman hias. Itu biasa saya gunakan media tanam ini khusus untuk Alocasia cinti variegata maupun jenis keladi ataupun aglonema. Biasanya saya gunakan media tanam seperti ini. Kenapa? Karena selain poros, kemudian ketika kita siram itu airnya tidak mengendap, artinya tercampur dengan media tanam, nutrisi yang ada di media tanam tersebut mudah diserap oleh tanaman, dan tanaman kita tidak perlu takut tanaman mati, karena memang air yang kita siram itu menyerap tetapi tidak mengendap. Nah, kalau kita tanam cinti variegata seperti ini, ada bagian daun yang kuning kita buang saja. Biasanya kalau cinti variegata seperti ini, setelah kita pisahkan dari umbi kemudian langsung kita tanam, itu tingkat stresnya itu tidak terlalu tinggi, berbeda dengan anakan cinti variegata yang sudah kita pisahkan dari umbi itu kita diamkan hingga 1 hari, itu tingkat stresnya itu tinggi, bahkan kadang-kadang ada yang daunnya itu sampai kekuningan. Nah, kalau daunnya sampai kekuningan artinya pertumbuhan itu juga akan semakin lambat. Nah, kalau teman-teman ingin lihat bagaimana bentuk kompos dari pelapukan batang sawit ini, jadi seperti ini. Ini kita buka. Kalau di Aceh, terutama di Aceh Timur, itu paling mudah kita dapatkan kompos sawit ini. Dikarenakan di sebagian wilayah di Aceh Timur itu merupakan perkebunan kelapa sawit. Jadi seperti ini. Nah, jadi memang komposnya itu memang gembur. Nah, kemudian kompos ini kita campurkan dengan sekam.
perbandingan yang kita gunakan adalah 2 banding 1. Kemudian sekam ini dengan kompos tersebut kita aduk rata. Jika sudah tercampur dengan rata, kita masukkan ke dalam polybag atau tempat tanam. Kemudian bagian ujungnya kita lipat. Kemudian kita tambahkan atau kita isi media tanam yang sudah kita campurkan tadi. Kita masukkan anakan atau bibit senti variegata. Kalau ada bagian daun yang menguning, kita buang saja supaya pertumbuhan pucuk lebih cepat.
Ya gitu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu kembali di video lainnya. Jika memang ada teman-teman ingin menanyakan sesuatu tentang media tanam maupun tanaman hias atau perawatannya, boleh di kolom komentar. Silahkan berkomentar. Dan kita ketemu di video lainnya. Salam tanaman hias.